Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel kita tercinta Angga Chandra di Friends. Terbaik, yang sangat stabil viewsnya, yang sangat banyak banget yang suka ya. Pelan-pelan tapi klakon ya, namanya prank Ome TV Gox. Prank ini udah part keberapa aku gak tahu, dan teman-teman semua masih banyak yang suka. Views itu masih ada 100 ribuan. Berarti kita harus bikin terus karena kalian banyak yang suka. Biar kalian terhibur, biar kalian juga apa ya, ada kerjaan di rumah, karena yang mungkin masih ada di rumah juga atau kerja di rumah juga bisa nonton prank ini untuk menghibur teman-teman semua, buat nemenin malam kalian, makan siang kalian, ataupun yang lain. Buat mawar-mawar semua, aku ucapkan terima kasih karena selalu setia dengan channel ini, sudah subscribe juga. Dan aku mau kasih tahu bahwa aku sekarang sudah ada channel kedua namanya Angga Chandra Music. Channel ketigaku ada Brengwe Game. Jadi buat mawar-mawar semua yang suka game, kuy ke Brengwe Game. Yang suka musik-musikku, kuy ke Angga Chandra Music, karena di sana kita berkolaborasi dengan banyak musisi Indonesia. Oke, okay? Buat mau semua gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke prank Ome TV-nya. Semoga ada konten yang menarik untuk kalian tonton pada hari ini. Thank you, Bor. Let's go. Bor, mau tau enggak? Setiap hari Senin adalah hari terbaik untuk kalian beli barang elektronik, mulai dari TV, komputer, kamera, kipas angin, dan lain-lain. Kenapa? Karena ada diskon hingga 60% dengan berbagai brand pilihan, dan ada cashback juga nih hingga Rp250.000 hanya ada di Tokopedia Monday Electrodeals. Ingat ya, setiap hari Senin. Cek link di deskripsi sekarang. Bring on. Halo. Halo. Wah, lampunya bagus. kamu suka main catur ya? Enggak terlalu sih. Itu soalnya aku dindingnya tuh suka kayak catur gitu, kayak papan catur gitu. Nah gitu. Iya. Enggak tahu, random aja pakai dinding kayak gitu. Suka permainan gitu ya, jangan mainin hati aja ya. Waduh. Enggak lah. Kamu dari mana sih? Aku dari Tasik, cuman lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung, deket ya? Oh iya, emang dari mana katanya? Aku deket kan, aku kan selalu di hati kamu. Melihat senyum manismu, tawa canda. Waduh. Waduh. Nama kamu siapa kok BTW? BTW ya? BTW, Fanny. Fanny. Halo Fanny. Iya, kamu sama kayak nama kamu sih, Fanny, lucu. Melihat senyum manismu, tawa canda. Fanny ama Fanny atau Fanny? Fanny doang ya? Fanny aja. Fanny ya? Fanny masih ke sekolah atau udah kuliah? Kelihatannya kayak anak SMA emang. Iya, kayak anak SMA. Tapi kayaknya udah nikah deh kamu ya. Iya, udah nikah sama aku kayaknya. Ngimpi. Fanny, aku punya lagu nih buat kamu, mau aku nyanyiin gak? Emang bisa nyanyi ya? Wow, keren dong suara aku. Pede banget ya. Aku nyanyiin ya. Mungkin hanya lewat lagu ini akan ku nyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Mungkin hanya sebuah lagu ini yang akan selalu ku nyanyikan sebagai tanda betapa aku inginkan kamu.
cukup buatku rasakan bahagia. Keren. Keren. Fanny bisa nyanyi gak sih? Aku gak bisa. Gak bisa? Gak bakat. Oh gak bakat. Ya. Tapi kalau sayang sama aku bisa? Iya. Aduh. Aduh. Melihat senyum manismu, tawa canda. Fanny boleh munduran dikit gak? Ya, oke, okay, nah. Ya. Cantiknya kelewatan soalnya. Ya. Udah mainstream banget ya gombalan kayak gitu. Udah mainstream banget ya itu gombalannya ya. Ada gombalan yang enggak mainstream nih. Apa ya gombalan yang enggak mainstream ya? Kalau misalkan aku pakai motor ataupun bawa motor sama kamu walaupun lengkap, kayaknya kita bakal selalu ketilang deh. Kenapa? Karena kan kita selalu bertiga, ada aku, kamu, dan cinta kita. Cukup buatku rasakan bahagia. Gak pernah dengar kan itu? Gak, baru. Belum kan? Iya, itu aku ciptain itu. Iya, diciptain bareng-bareng ini, bareng temen. Kamu sering dikejar-kejar orang pasti ya? Gombal-gombal berarti ya? Iya. Kenapa? Kamu kalau cantik kayak gini pasti sering dikejar-kejar orang ya? Anjing yang lewat. Oh anjing yang lewat pasti, buset. Dulu sama aku juga sama kayak kamu suka dikejar-kejar juga. Eh gitu? Iya, dikejar-kejar warga lebih tepatnya. Maling berarti? Maling. Maling sendal pas di itu Jumatan. Pantesan. Kamu mau aku nyanyiin lagi nggak? Sukanya lagu yang senang, sedih, atau gembira, atau sukanya sama aku? Apa ya? Yang sedih deh boleh. Yang sedih boleh, oke. Ya. Yang sedih tuh berarti ini, aku ada nih. Mencintaimu adalah sakit hati yang kusengaja. Mungkin kita memang beda, walau sakit hati ini, ku tetap mencintaimu. Mencintaimu adalah sakit hati yang ku sengaja. Mungkin kita memang beda, walau sakit hati ini, ku tetap mencintaimu. Wow. Sama kayak perasaan aku sekarang tuh, kalau aku misalkan cinta sama kamu nih, itu adalah sakit hati yang ku sengaja sih sebenarnya, karena ya nggak mungkin gitu. Dalam banget ya. Dalam banget ya. Suaranya kayak pernah denger gitu. Suaranya pernah denger? Iya, memang suaraku pasaran sih sebenarnya, sama kayak mukanya juga pasaran. Hey. Kamu suka nongkrong di mana kalau misalkan kayak di Bandung gitu? Aku jarang nongkrong sih orangnya, kayak anak rumahan. Oh, anak rumahan gitu. Cuma ya. Ke mall doang. Iya, itu kamu rumah ya? Kamu di rumah kamu ya? Iya. Oh, di rumah. Berarti di Tasik ada rumah, di Bandung ada rumah? Iya. Ya, orang kaya ya berarti kamu ya? Aduh, amin. Aminin aja dulu ya. Amin. Kamu misalkan udah umur segini, umur kamu kira-kira berapa ini ya? Aku boleh tebak umur enggak? Coba tebak. Kayaknya 21. Tua ya? Ketuaan. Dikit lagi aja. 23. Ketuaan emang seboros itu ya? Gak. Berarti 20. 20. Oh, nice, 20. Berarti aku lebih tua lagi ya. Hey. Aku kelahiran 98 juga soalnya. Kamu berapa? 98. Iya. Yeah. Percaya. Enggak percaya. Ya, aku tebak ya. Iya, tebak berapa? 37. Bye, gue pergi dulu ya. Buset, gue tua banget, 37 aja.
Aduh, harusnya aku ke Korea dulu nih operasi ya. Operasi kayaknya enak nih ke Korea nih. Biar terlihat seperti dua-dua. Aku tuh beda tipis dari tebak berapa? Berapa umurnya? Tadi kan 37, aku 36. Seriusan? Beda tipis, 36. Iya, serius. 36. 36. Dan dia percaya. Oke, terima kasih. Ya, yang bener dong, berapa? Berarti kamu sekarang lagi sama om-om dong ini ngobrolnya. Ah, ya ampun. Ya ampun. Halo om. Halo om. Iya, ada nomor rekening yang bisa om transfer gak ya ini? Ah, boleh. Oh boleh, boleh katanya. Gak ada ding, gak ada. Gak ada ding, nanti aku kalau main ke... Kalau aku main ke Bandung boleh gak nanti ketemu? Boleh main apa? Main catur. Boleh main catur, maksudnya boleh ketemu gak nanti? Boleh gak ya? Kamu punya Instagram gak sih? Kamu punya Instagram gak sih? Ada. Instagramnya apa? Instagramnya Fanny Pitrianips. Nanti aku DM ya. Oke. Okay. Kamu follow back ya nanti ya. Oke, okay, siap. Eh, tahu enggak kalau dari tadi ini sedang direkam tahu? Oh, kesini. Jadi iya sedang direkam. Jadi aku lagi bikin konten untuk YouTube channel aku namanya Angga Chandra. Oh, katanya. Iya, benar. Ini sedang direkam dari tadi tuh, ada video juga, ada kamu juga. Nanti kalau misalkan ini aku share di YouTube aku boleh enggak nih? Boleh ya. Nanti Instagram kamu aku share juga ya. Aku di prank nih. Iya, semacam seperti itulah aku ngerjain dari tadi. Tapi ini kegiatan kita sedang direkam. Enggak apa-apa ya aku share ya. Enggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Nanti kalau misalkan aku ke Bandung aku kontak terus kita ketemu boleh enggak? Iya. Ya kita bikin Q&A atau gimana gitu. Oke, siap. Eh, jangan lupa nomor rekening kamu ya. Kalau aku enggak minta nomor telepon, nomor rekening langsung. Ampun. Ampun. Bercanda. Aku kayak om-om banget yang mintanya langsung nomor rekening. Oh enggak. Iya, enggak om-om. Terima kasih Fanny. Terima kasih Fanny, dadah. Iya, nanti nanti aku minta nomor kamu boleh, mungkin kita mau video call lagi atau ngobrol lagi boleh? Modus. Boleh ya? Oke, siap. Terima kasih, Fanny. Dadah. Nanti lihat di YouTube channel aku yang Angga Chandra ya? Iya. Oke, siap. Dadah. Terima kasih, Bor, udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah, brengoy.